Sultanul Auliyai wa Imamil Ulama wa Qudwatul Asyifai Kutubir Rabani wal Qudsus Somadani Kutub Al Alamin Sayyidi Asyayid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailani Al Imam Al Kutubul Aqobob Qodasallahu Sirahu atau dikenal luas dengan panggilan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani adalah seorang sufi masyhur yang tidak diragukan lagi pangkat kewaliannya. Beliau merupakan ulama fikih bermazhab Hambali yang memiliki segudang karomah dan sangat dihormati oleh Sunni. Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani dianggap sebagai waliullah yang paling agung dan keramat bergelar Sultanul Aulia, yang artinya rajanya para wali, dan Al-Imam Al-Qutubul Aqtob, pemimpin yang penguasa seluruh wali di alam semesta. Beliau adalah mursyid kamil, mukamil, sekaligus pengasos perkumpulan Thariqah Qadiriyah. Dengan keluasan ilmunya, ajarannya terbesar luas ke seluruh dunia, menjadikannya sebagai aliran tarekat yang paling banyak dianut. Orang-orang tarekat selalu mengadakan manakib dan haul untuk menghormatinya. Bahkan pada bulan Rabiut Tsani diadakan penghormatan besar-besaran oleh seluruh pengikut yang terbesar di penjuru dunia. Itulah kisah cerita sejarah Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Tetap stay terus di channel Ayah Sigit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.